Dua minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang, Jakarta tidak pernah sepi oleh pengunjung. Pasar Tanah Abang yang ramai pemirsa diserbu pengunjung yang berburu baju lebaran. Menjelang lebaran, kondisi Pasar Tanah Abang mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Ramainya pengunjung ini sudah terpantau sejak sepekan terakhir. Sabtu siang tadi, tampak Pasar Tanah Abang dipadati pengunjung yang memanfaatkan momen libur panjang akhir pekan ini untuk berbelanja beragam kebutuhan lebaran. Pasar Tanah Abang yang buka mulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore ini menawarkan berbagai jenis model pakaian dengan harga yang terjangkau. Lalu bagaimana keramaian di Pasar Tanah Abang sore hari ini? Apakah para pengunjung masih memadati Pasar Tanah Abang untuk belanja kebutuhan lebaran? Kalau dilihat dari jamnya kayaknya udah hampir tutup nih. Tapi kira-kira di jam sekarang pemirsa masih ramai gak sih? Langsung aja kita menuju ke rekan kami, ada Alvin Saputra. Silakan Alvin. Ya baik, Andro, Tisa dan juga pemirsa, memang memasuki menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Memang di tempat saya mengabarkan di sini di Tanah Abang, Jakarta Pusat, memang tadi sejak pagi hingga sore hari ini masih terus didatangi oleh masyarakat yang ingin membeli baju lebaran untuk warga ataupun memang untuk pribadi. Tadi kami sempat datang dari sejak pagi, memang untuk Pasar Tanah Abang ini sempat ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat untuk mencari baju lebaran. Dan memang kebetulan nih, saya berada di Tanah Abang, saya juga ingin mencari baju lebaran untuk nanti saya sholat id dan juga bertemu sanak saudara nih pemirsa. Nah ini ada salah satu toko yang menarik, cukup menarik perhatian saya pemirsa. Di sini toko Tanah Abang, memang Tanah Abang ini beroperasional dari pukul 6 pagi hingga jam 5 sore ini pemirsa. Nah, untuk mengetahui seperti apa nih pemirsa toko yang saya kunjungi hari ini, saya ingin menanya nih pemirsa kepada salah satu penjual yang ada di sini. Halo Mas. Mas ya. Halo. Mas, ini dengan Mas siapa, Mas? Saya Rifki. Dengan Mas Rifki ya. Mas, Mas ini untuk tokonya menjual baju apa aja nih Mas yang ada di Tanah Abang ini? Kita untuk bulan puasa ini lagi ngejual produk baju muslim, terutama baju koko. Yang ini ada juga yang standar sama premium kita. Dan untuk yang wanitanya kita ada jualan gamis juga sih Mas. Lumayan lengkap juga. Kalau untuk bedanya yang biasa dengan premium apa tuh Mas? Dari segi bahan dan segi kualitas jahitnya sih pastinya. Bahannya tuh lebih lembut dan lebih agak kasar aja, itu aja. Untuk range harganya berapa sih Mas di toko ini nih, untuk baju-baju lebaran seperti koko sama baju gamis untuk wanita ini? Yang untuk baju koko premiumnya sih di harga 120.000 ya Mas ya. Tapi kalau untuk di standarnya dimulai startnya 60.000. Kalau untuk gamisnya sih start kita 150.000. Iya, untuk yang khusus wanitanya. Iya. Untuk yang baju yang paling laris yang mana nih Mas? Kalau untuk yang cewek dan cowok juga nih yang paling laku. Kalau yang paling laris kalau di Tanah Abang nih Mas, saya tetap yang paling murah yang paling larisnya. Oh, yang paling laris. Ini yang standarnya 60.000-nya itu tetap yang paling murah yang paling larisnya. Untuk Pasar Tanah Abang ini sejak kapan sih Mas ramainya nih tadi? Semenjak 2 minggu setelah pemilu sih. Kita merasakan pergerakan ekonominya. Di Tanah Abang nih pergerakan penjualannya 2 minggu setelah pemilu. Iya. Toko Mas sendiri buka dari jam berapa sampai jam berapa nih Mas tokonya? Tokonya buka start kita nih dari jam 7:30 mulainya sampai jam 4:30. Tapi kalau rame mungkin kita akan lebih cepat atau lebih ini bukanya lebih lama. Untuk sehari ini laku berapa baju nih Mas kira-kira di toko? Iya, kalau untuk hari ini sih lumayan ya Mas ya, karena libur panjang ini ya. Mungkin harga sekitaran 200-300 piece mungkin ada. Oh, seperti itu. Iya. Terima kasih banyak Mas ya. Iya, ya, baik pemirsa, itulah memang salah satu toko yang saya kunjungi. Ini memang menjual baju muslim dan juga baju wanita seperti gamis. Jadi memang untuk pemirsa yang ingin membeli baju lebaran untuk Idul Fitri bisa langsung mampir di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan dipastikan memang membawa barang bawaan Anda dengan aman dan nyaman pemirsa. Ya, demikian Tisa dan Andro, kembali ke studio. Baik Alvin dari Pasar Tanah Abang, Vin, yang harga 65.000 tadi bagus, Vin. Harga terjangkau tapi kayak kalau dipakai keren. Nanti mungkin kita belanja di sana. Beli. Ya, boleh, boleh. Atau kita titip Alvin aja Alvin ya. Alvin jangan ngeborong saat dia diam-diam ini ngeborong ya. Nih saya. Mumpung lagi liputan di sana sekalian belanja. Thank you Alvin atas laporan Anda.